ini tak sekedar sepak bola, bukanlah sekedar olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Harapan semua stakeholder sepak bola nasional ialah kompetisi bisa berputar di tengah situasi pandemi COVID-19. Karena itu, PSSI memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan di semua kompetisi bisa diterapkan secara ketat dan disiplin. Semua unsur wajib mematuhinya. Kami berharap ada dukungan dan komitmen dari kita semua, masyarakat Indonesia. PSSI memastikan bahwa siapapun mereka yang terlibat dalam kompetisi Liga 1, Liga 2, kami yakinkan sudah tervaksin. Kita tahu bersama bahwa sebagian besar pemain, pelatih, ofisial, panitia, dan semua yang terlibat dalam kegiatan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 ini, hampir sebagian besar sudah tervaksin. Mudah-mudahan pada saat Liga 1, Liga 2 sudah berjalan, semua unsur, semua yang terlibat di dalamnya, semua sudah tervaksin. Terima kasih, kita dukung Liga 1 dan Liga 2, dan mudah-mudahan tahun ini akan secepatnya kita jalankan. Sekian, terima kasih. Salam sepak bola. Sekarang protokol kesehatan ketat merupakan satu kewajiban. Prokes akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Kami akan memastikan bahwa semua pelaku yang terlibat dalam pergerakan sebuah pertandingan berstatus aman, sehingga pada masa pandemi COVID-19 ini kompetisi bisa bergulir seperti yang kita harapkan bersama. Kami menyadari bahwa kesehatan adalah di atas segalanya. Karena itu, kami berkomitmen untuk melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara ketat, baik ketika di jalan atau di luar stadion, baik itu sebelum, selama, dan sesudah pertandingan dilaksanakan. Bagaimanapun, kami berharap kompetisi bisa bergulir. Kompetisi adalah dunia kami. Kami sudah vaksin, kami sehat, kami siap untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Kami berharap kompetisi bisa berputar di tengah situasi yang kurang ideal ini. Karena bagi kami, kompetisi bagian dari cara untuk menjaga diri dan konsistensi.